Ya meran ya. Daripada tam pis lala. Cukup pis lala. Pis lala pula. Ini ngelong teh ah. Bu lu gak kuy. Tulak aja kuy. Teh ada usek mua. Yo pin teh bete teh. Masakan spesial kaum kampunan. Namanya Telo. Telo kan ini kemudian ada telo ternyata. Iya, dah kenyang tu jangan ke. Jadi dah kemudian. Mana tu? Ada orang nak. Malah nak kena tamu tadi. Lanang lima menit ya? Lanang lima. Tuan gua perluan. Ya aku main tu semua. Tuan. Bawa nat silo, abin nat doh le doh ni. Kalau ni kan? Aduh, udah unak. Aduh, mau si pasap. Jadi. Bu, nampak bergeran ni. Nah, lalu macam mana? Ini pun masakan spesial. Ini dinamakan apa namanya? Denen lukong, selukong. Mana lagi satu? Ya, bendaga. Nih, sama kah? Sama. Sama, selukong juga ini. Ah, selukong juga ini. Aduh, mantap sekali ini. Panas. Di sebelah sini ada salai ikan tenggelam sama ini rusa sama babunya. Dalam mana dia? Lukong. Mantap guys. Coba. Kita pagi kita punya telo masak panggang. Ini makanan tradisi orang Ulu. Diperbuat daripada
kulit-kulit ayam dicampur dengan tepat atau apa-apa nih. Oke. Ibu-ibu kita lagi bekerja dari pagi tadi. Masakan lagi banyak. Mana sup pezo? Ini kita punya sup pezo untuk masakan hari ini. Habis persembahan daripada Mr. Boni M. Cantik. Ah, ini yang buat cantik ni dekat masak. Tukar trip. Sudah dapat satu orang. Banyak-banyak. Oh. Ini yang buat cantik. Banyak yang buat cantik. Ibu-ibu sudah letih, sekarang masa untuk berehat dulu. Nah, ini tuak seratok, tuak sungai asap. Oh. Nah. Ini rokok uri semaka gulung. Nah, ini semaka gulung ni. Nah, ini bukan tuak ni. Kita punya satu ekor sudah masak dan rasa dengan ini wajib cili sama garam. Nah, mantap betul dia. Cun. Sedap sekali. Sedap sekali. Ini adalah setakat ini yang paling besar di Paraya, yang paling besar setakat ini yang pernah. Walau Abang Ija. Mister Bro. Abang Ija.
kita berpantun. Berpantun untuk pahlawan kita. Ini jelok. Dekat sikit. Jelok dok. Tolonglah bos. Yeah.